kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya mau nyegat kereta api Serayu dan kereta api Argo Parahyangan 4 Gopar 42 Gopar 50 ya. Saya di sini gak sendirian ya, bersama paman saya dan bersama Kang Rapa. Spesial kereta api Argo Parahyangan, masinisnya yaitu Pak Eka Purnama dari Gambir menuju Bandung. Tadi dari Bandung menuju Gambirnya gak dicegat ya, saya sekolah. Jadi saya ini baru pulang sekolah, mau nyegat kereta api Argo Parahyangan dengan masinis Pak Eka Purnama. Tadi barusan ada kereta api Ciremai yang lewat ya kawan. Kita tunggu lagi, ini dia kereta api Serayu dari arah Purwokerto menuju Pasar Senen. Kita tunggu saja videonya sampai habis. Oke kawan, ini dia spot KM126 ya, di petak Cisomang, Pleret Purwakarta. Sini ada view pegunungan yang indah ya. Gunungnya agak gundul karena di itu ya diambil pasirnya atau batunya oleh manusia. Ini KM126 jalurnya double ya sampai Cikadongdong. Enaknya saya bisa berteduh di saung. Mantap sekali ini kawan. Kalau hunting di sini lumayan. Ngeliwat di sini enak kayaknya. Kita coba nanti kapan-kapan ngeliwat di sini. Saya gak sendirian, bersama Kang Rapa sama paman saya. Nah, lagi di sana. Lagi nunggu kereta api Serayu. Kita tunggu saja kereta api Serayunya melintas di sini. Nanti arahnya bukan dari arah sana ya, melainkan dari arah sana. Sana nanti munculnya dari arah sana, dari arah Purwokerto atau dari arah Bandung kereta api Serayunya. Kita tunggu saja videonya sampai habis. Kereta api Serayu dengan nomor K251 dari Purwokerto menuju Pasar Senen, persiapan melintas di KM126. Nah itu dia kereta api Serayu dengan nomor K251. Lokomotif CC203-9812 Depo Induk Jember. Oke, kita tunggu lagi kereta api selanjutnya, yaitu kereta api Argo Parahyangan. Oke kawan, itu dia kereta api Argo Parahyangan dengan masinis Pak Eka Purnama ya. Kereta api Argo Parahyangan 50 dari Gambir menuju Bandung. Purnama posisi setir kiri, asisten masinis sebelah kiri ya.
Cisoma. Kereta api Argo, bukan Argo, kereta api Papandayan dari Garut menuju Gambir. Oke, sip. Kereta api Papandayan sudah melintas di stasiun Cisomang. Oke bro, saya pindah ke sini ya. Tadi di sana di KM 126. Ini tadi barusan kereta api Papandayan dari Garut menuju Gambir Jakarta. Hampir los ya tadi. Agak telat kesininya. Tapi gak apa-apa, kita tunggu lagi kereta api lokal Garut Cibatuan dari Purwakarta menuju Bandung atau menuju Garut ya. Kita simak terus video hunting kereta apinya sampai habis. Kereta api lokal Garut Cibatuan dengan nomor KA387 dari Garut menuju Purwakarta, ini dia. Lokomotif CC201-9207 di Poinduk Bandung. Wah, wah, di sana ada kereta api lokal Garut Cibatuan lagi. Wah, berpapasannya di sebelah sana kawan. Tuh, sana ada kereta api lokal. Sini juga ada kereta api lokal lagi tuh. Wah, berpapasannya di Tiber. Kita tunggu lagi itu kereta api lokal Garut Cibatuan yang dari arah Purwakarta menuju Garut. Ini lokomotif CC201-8325 di Poinduk Bandung. Bekas lokomotif Purwokerto menuju menuju dimutasi ke Bandung. Oke sip, kereta api lokal Garut Cibatuan dari Purwakarta menuju Garut sudah melintas. Sip. Oke kawan, tadi sudah lewat ya kereta api lokal Garut Cibatuan dan kereta api Argo Parayangan tadi dari jam 2. Sekarang jam 5 ya. Udah sore hunting kereta api. Kayaknya mau pulang saya, ini hunting terakhir. Mohon maaf bila ada kata kesalahan atau kekurangan. See you next time. Hoiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi video berikutnya. Dadah. Halo bro, tadi sudah hunting kereta api biasa ya. Saya mau hunting kereta api cepat. Bonus ya, hunting terakhir ini jam 5 kurang. Ada kereta api cepat. Mampir dulu ke sini. Ini kereta api cepat baru berangkat dari Padalarang 1645 dan dari arah Halim juga udah berangkat ya. Kita tunggu saja kereta api cepatnya. Semoga berpapasan di sini.
tunggu saja videonya sampai habis. Oke kawan, ini dia kereta api cepat. Sebentar lagi, kurang lebih 1 menit lagi akan muncul dari arah Padalarang nih. Sudah terdengar? Ininya ya, keluar dari terowongan sana. Nah, itu dia kereta api cepatnya dari arah Padalarang. Oke, satu lagi kereta api cepat dari arah Halim. Ini sudah lewat tadi dari arah Padalarang. Ini dari arah Halim satu lagi nih. Persiapan kereta api cepatnya melintas di sini. Oke bro, ini dia kereta api cepat dari arah Halim. Sudah terlihat nih. Oke, sip, itu dari arah Halim menuju Padalarang Tegaluar.